Bulan April, bulan di mana ada hari khusus yang didedikasikan untuk para perempuan. Menjadi seorang lelaki mungkin melelahkan dan penuh tanggung jawab. Perempuan juga memikul beban yang sama. Namun seringkali mereka tak mendapat apresiasi dan kesempatan yang sama. Pernahkah kalian mencoba menjadi ibu rumah tangga? Pekerjaan yang dipandang sebelah mata, tapi selalu lembur tanpa kata libur. Pekerjaan repetitif yang penuh dengan drama, menguras emosi dan tenaga. Padahal sebelum mendedikasikan penuh waktunya di rumah, dia juga seseorang yang memiliki cita-cita, ambisi dan juga sebuah pencapaian. Mari kita hargai usaha dan upaya mereka. Mulai dari hal yang kecil. Dimulai dari rumah. Ini bukan tentang perempuan yang berkuasa di atas laki-laki yang lemah, namun pola relasi berbagi peran dan beban. Baik di dalam ataupun di luar rumah. Mari kita beri mereka ruang untuk berkembang. Seperti perjuangan Raden Ajeng Kartini yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan. Sebagai laki-laki, kita juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan. Karena dari merekalah awal mula pendidikan bagi sebuah kehidupan. Berilah mereka dukungan dan penghargaan. Dan mereka akan selalu menyiapkan yang terbaik untuk diberikan. Alhamdulillah. Terima kasih, Bebe. Diri perempuan hebat di sampingku, terima kasih atas segala dedikasimu di setiap waktu. Selamat Hari Kartini 2022, habis gelap terbitlah terang.